posisi puncak itu sekarang udah ditutup jamnya, jadi sekarang kita mau jalur alternatif. Kita ngikutin apa? Kalau nggak pakai calo, nggak pakai ojek. Iya, tanpa calo, tanpa ojek ya. Masalahnya kalau angkot itu kan putra daerah, jadi udah jelas dia pasti udah tahu jalur. Sorry bos. Oh gak ada, 5.000 aja. Udah kasih 5.000. Nah, pengeluaran pertama 2.000. Pengeluaran pertama 2.000 rupiah. Sinyal. Sinyal. Sinyal kalau jalan sini lancar gitu. Pakai jalur alternatif ke sini nggak usah panik, yang penting kita ikutin angkot aja. Kuncinya masalahnya tadi dia itu arah ke Cipanas, itu angkot, angkotnya putar balik, kita ikutin. Jalannya keren, tidak ada lubang. Pemandangannya keren. Buat healing-healing. 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 Sedikit kecil jalannya. Kita pakai unit apa bos? Toyota untuk Innova. Untuk vlog hari ini? Hah? Untuk vlog hari ini kita pakai unit apa? Toyota Kijang Innova. Reborn. Ribbon. 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 Jangan lupa mode eco bos. Jangan irit di kantong. Udah bos? Udah dong. Soalnya udah lancar lagi. Kalau tadi macet. Agak nggak gerejet. Biar tahu juga kita, soalnya saya nggak pernah. Belum pernah kesini? Modal nekat, ngikutin nekat. Angkot. Tangan saya sedikit kram. Karena dingin, kita kalau kesini harus sedia balporok, balsem gosok. Ramai juga jalur sini. Pengeluaran kedua, 2.000 rupiah lagi. Oh, bukan masalah pengeluaran ya, kita dapat doanya itu. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, katanya. Amin.
Tadi kita dari Ciawi pukul 4.45. Kita hitung berapa menit buat sampai ke jalan raya lagi. Tadi jam berapa pas kita mas pertama masuk? Dari pertigaan jam 4.45. Kalau dari gerbang tol mah 4.30 lah. Iya. Dari gerbang tol. Agak sedikit tersendat. Kita mau jalur ambil kanan, posisinya ke Taman Safari Puncak ke jalurnya. Pokoknya tetap kita ngikutin angkot. Ah, naik tukeran lah. 10.000. Kita nuker aja dulu dari Pak Oka. Turun ya. Jadi kita ngasih dulu 2.000, terus kita keluarin ceban buat nuker. Taman Safari Puncak. Oh, angkot-angkot juga pada jalur sini. Kiri arah Cisarua. Agak sedikit tersendat. Ini turunannya, aduh. Nyampe geleng-geleng kepala ini. Oh, ini truk setengah tanjakan ini. Jadi dia macet nama etanya. Truk itu nanjak tinggi truk gede. Aduh, gila. Yamet kudasai. Tanjakannya, bos. Aduh. Tuh, nyampe lupa ngitung pengeluaran ini. Udah ada 15 kali pengeluaran. Kita mau dipijik, masalahnya memakai mode eko, mode power, bos. Eko aja lah. Eko aja. Kanan dikit. Macet di situ, ada di tengah yang ada. Ada pun. Wow. Penjagaan setiap tikungan.
Udah habis berapa bos pengeluaran? Ya 20.000 ada. Ya daripada kita bayar ojek ya. Bayar ojek. Sesuai selera sih. Tergantung selera sama tergantung dompet. Bayar joki hampir 200 lebih. Beda-beda sih jokinya.